beli sahamnya GGRM ya? Iya, kenapa? Gimana prospeknya bagus ya? Ya kalau menurutku sih secara fundamental gudang garam itu bagus sih kalau dilihat dari laporan keuangannya. Terus gudang garam itu punya nilai kapitalisme di pasar, di pasar modal itu sih masuk. Hey Prim, ngomong-ngomong kamu kemarin habis beli sahamnya gudang garam ya? Iya, kenapa ya? Prospeknya bagus ya? Menurutku sih secara fundamental gudang garam itu punya nilai kapitalisasi pasar di atas 200 triliun di pasar modal. Menurut dan di laporan keuangan pun kalau dianalisis sih menurutku juga bagus. Soalnya gudang garam itu masuk dalam indeks RQ45 gitu sih menurutku. Kamu tahu nggak gambaran umum tentang gudang garam? Kalau sekilas sih kalau misalkan gudang garam terjun di bursa efek sih mulai tanggal 27 Agustus 1990. Tapi secara keseluruhan sih menurutku aku kurang paham kalau itu. Lagi ngomongin PT Gudang Garam ya? Iya. Kamu kayak gitu. Iya, kenapa sih? Kayaknya aku tahu deh sedikit tentang PT Gudang Garam. Mau dengar nggak? Iya, iya. Coba-coba jelasin. Jadi PT Gudang Garam itu sebenarnya perusahaan rokok yang terkemuka. Yaitu pabriknya itu tanya jadi. Ada juga yang di Sidoarjo sih. Dan pabrik itu lumayan gede banget. Terus lumayan gede sih, tapi udah emang gede banget kalau kita gini. Nah, Gudang Garam sendiri itu sudah jadi sudah jadi perusahaan rokok yang terkemuka banget. Itu lah pokoknya produknya itu harus semua. Kalian ada tambahan informasi lagi nggak sih tentang PT Gudang Garam? Harusnya kan Kak Prima tahu karena Kak Prima kan sudah tulisannya ada kebenaran. Cuma tahu sedikit, tapi kalau misalkan Gudang Garam itu ya mungkin katamu tadi itu pusat rokok terkemuka di Indonesia. Terus salah satu perusahaan juga yang besar selain Gudang Garam. Kalau setahu sih yang selain dari Gudang Garam kan ada kayak Jarum sama terus Bismillah. Kalau di Barang kan kita yang betul yang sedikit banyak besar itu loh. Nah seperti itu. Kalau maksud sih cuma tahu saya sedikit. Manajemennya di PT Gudang Garam sendiri itu bagaimana? Nah, ya itu sih kan aku kan udah invest di pusat modal nih, udah beli sahamnya Gudang Garam. Nah, siapa tahu kan kamu udah belajar manajemen risiko tuh. Siapa tahu tentang PT Gudang Garam secara keseluruhan itu kamu tahu manajemen sebelumnya itu seperti apa? Kalau tahu sih manajemen risiko di PT Gudang Garam sih emang sudah sangat bagus. Tapi mungkin temanku ada yang lebih tahu lagi nih soal manajemen risiko PT Gudang Garam. Coba kita tanya ke teman-teman aja ya. Oke, oke. Kalau kamu tahu nggak sih tentang manajemen resiko di PT Gudang Garam? Kayaknya kamu harusnya tahu banyak nggak sih, kan kamu pernah bikin makalah tentang manajemen resikonya PT Gudang Garam. Oh iya iya, kebetulan banget itu tugas yang kemarin aku kerjain. Jadi manajemen resiko di Gudang Garam itu udah bagus banget. Jadi di sana itu ada berkaitan dengan program audit internalnya perusahaan. Tahu nggak audit internal perusahaan itu apa? Tahu. Audit internal itu kalau nggak salah suatu sistem terencana untuk memberi kepastian yang layak tentang tujuan manajemen mengenai reliabilitas laporan keuangan dan efisiensi dan efektivitas operasi ya. Nah, benar banget. Jadi audit internal itu adalah proses ini apa yang dilakukan independen perusahaan untuk mengevaluasi, melakukan observasi, penilaian serta untuk memberikan rekomendasi atau saran kepada manajemen yang gunanya untuk itu tadi manajemen risiko, terus pengendalian internal dan juga proses tata kelola perusahaan yang seperti itu. Terus kira-kira kalian tahu nggak tanggung jawabnya divisi audit internal dalam perusahaan itu seperti apa? Kurang tahu. Kita tahu? Kayaknya aku juga masih belum tahu. Nah ini, bilang aku udah buat yang namanya makalah yang aku kerjain ini. Jadi lihat kan di sini. Ini tanggung jawab audit internal adalah untuk menyusun dan merencanakan audit internal tahunan secara independen dengan objektif dengan tetap mengacu pada kebijakan perseroan yang berlaku. Gitu. Jadi membuat schedule audit jangka panjang juga di divisi ini dalam perusahaan itu. Kalian tahu juga nggak tentang ruang lingkupnya audit internal itu? Waduh, kurang tahu. Coba ruangnya. Oke, sini di bagian kedua ini ada. Jadi ruang lingkupnya adalah menguji keandalan dan integritas informasi dan mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan,
dan kebijakan serta prosedur perseroan yang berlaku seperti itu. Oh, jadi kayak gitu ya. Mulai ngerti deh. Kalau untuk tanggung jawab audit internal sendiri apa aja? Tanggung jawabnya itu tadi memastikan semua laporan hasil audit itu, jadi kita buat laporannya, lalu laporan tersebut akan diberikan kepada presiden direktur dan juga komite audit yang nantinya laporan tersebut juga harus dijaga kerahasiaannya. Semua informasi, data, laporan, kertas kerja, proses rencana dan metode yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan audit itu harus benar-benar dijaga kerahasiaannya dengan perusahaan. Oke. Stop. Oh ya, kamu tadi kan menjelaskan gimana audit internal di gudang garam ya. Aku kurang jelas yang tadi. Oh, gimana kalau kamu jelaskan tugasnya audit internal lebih detail lagi? Oh gitu, oke. Jadi ini, kebetulan aku dapat satu file, yaitu adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56 tahun 2012 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal. Mungkin bisa lihat bareng-bareng sini. Di pasal 7. Nah, ini bahwa unit audit internal itu memiliki banyak sekali tugas. Nah, salah satunya adalah menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan, lalu membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan juga dewan komisaris, lalu memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang sudah dilakukan tersebut, dan juga bekerja sama dengan komite audit untuk menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan. Nah, jadi kurang lebih tugasnya seperti itu, untuk memantau dan mengevaluasi serta memberikan saran dan juga masukan kepada manajemen. Oh, seperti banyak itu. Juga ya tugasnya. Setauku pasokan itu apa resiko persediaan ya, di mana perusahaan itu dalam mendapatkan persediaan terdapat hambatan-hambatan tertentu, misalkan ketersediaan pasokan yang didapat oleh sebuah perusahaan karena pasokan di pasar itu tidak sesuai dengan jumlah bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Begitu sih kalau aku. Kalau menurutmu yang dari segi piutang sendiri itu seperti apa ya? Oh iya, kalau tentang piutang ya, ngomong-ngomong karena aku tahu sebelumnya gudang garam sedikit sih, jadi tentang piutang gudang garam itu kadang-kala mereka tuh piutangnya banyak yang gak tertagih. Dia tuh gak tertagih itu pas apa sih, kalau misalkan sama toko kelontong kecil gitu selalu tertagih loh biasanya. Yang biasanya gak tertagih itu malah ngambil yang besar mereka tuh, kayak misalkan distributornya mereka kayak gitu, dia udah ngambil tapi ternyata belum bayar, itu rugianya bisa sampai tahunan. Jadi PT Gudang harus mengalokasikan dana untuk cadangan kerugian utang yang tidak terlagi gitu ya? Iya betul. Menarik juga ya Gudang Garam. Iya. Kalau begitu kita invest bareng-bareng ya. Ayo kita invest aja ya. Kita ikut kayak primer. Iya, ikut kayak primer. Jadi beberapa informasi yang sudah kita diskusikan sudah aku catat nih. Nah, mungkin bisa buat jadi pembelajaran kita bahwa ya ternyata
terbesar di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Terus dari segi manajemen risiko dan pengendalian internal sendiri, dari data auditnya internal sendiri itu udah garam itu ternyata sudah memiliki sistem yang cukup bagus menurut aku. Jadi menurut aku sih nggak salah kalau aku misalnya di tim kerja sendiri. Begitu kita itu juga ya.